Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaisya Nabila. Saya ingin menjelaskan tentang nirmana. Nirmana merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan persepsi, ruang, bentuk, warna, dan bahan berwujud dua atau tiga dimensi. Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seni rupa seperti titik, garis, warna, bidang, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Udah. Unsur nirmana pertama itu titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Disebut sebuah titik yang dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Kedua itu garis, yaitu hasil goresan nyata dan batas lingkup suatu benda, ruang, rangkaian massa dan warna. Ketiga, bidang suatu bentuk pipi tanpa ketebalan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, serta mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Keempat itu bentuk, seperti garis, titik, atau bidang akan menjadi bentuk apabila terlihat.